Apa gue rebut kertas itu sekarang ya? Tapi kalau gue lakuin itu, semuanya akan tahu kalau gue masih hidup. Martin menuntut Suci, tapi kenapa dia jadi menuntut Suci? Enggak. Waktu itu saya pernah nitipin anak saya di keluarga Surya. Tapi katanya anak saya dibawa kabur sama istri Surya. Kamu tuh mikir gak sih? Kalau kita gak mungkin ketemuan. Martin, please izinin aku sekali aja aku ketemu sama kamu. Ini untuk yang terakhir kali. Aku lihat orang yang ketemu aku di taman kemarin, yang mau aku kenalin ke kamu. Tapi, kok dia malah pergi ya? Bentar, aku cari dia ya. Martin, udahlah. Kita kesini tuh bukannya buat untuk kenalan-kenalan. Mendingan sekarang kita ke dokter ya. Iya deh, yuk. Keadaannya akan baik-baik saja kok. Dia cuma banyak menelan asap di tubuhnya. Tapi sebentar lagi juga akan pulih. Terima kasih ya dokter. Iya. Martin, aku ke ruang administrasi dulu ya. Kamu tunggu di sini ya. Suci benar-benar tulus menolong aku. Tapi aku udah banyak berkasar sama dia. Urus administrasi atas nama Pak Martin. Gawat. Kurus gimana lagi? Sebentar ya, Mas. Halo, Ma. Halo, cantik. Dengar-dengar lagi di puncak nih ya, Mbak Martin ya? Iya, Oma. Kok Oma tahu? Tadi sakit ngomong. Katanya cantik sama Martin lagi ada di puncak. Iya, Oma. Tapi sekarang Suci lagi di rumah sakit. Hah? Di rumah sakit? Siapa yang sakit? Kamu sama Martin nggak apa-apa kan? Suci nggak apa-apa kok, Oma. Baik-baik aja. Cuma tadi Martin ada kecelakaan kecil aja. Terus parah apa enggak? Nggak apa-apa kok, Oma. Sekarang udah baik-baik aja. Oma nggak usah khawatir gitu ya. Oh, ya udah kalau gitu. Tapi kalau ada apa-apa, kasih kabar Oma ya, cantik. Pasti, Oma. Suster, maaf. Saya mau ngurus administrasi atas nama Pak Martin. Ini, suster. Thank you.
siapa sih itu? Kok ngintip-ngintip gitu ya? Mas. Loh. Kamu kan yang waktu itu aku ketemu di taman kan? Tadi juga aku ngeliat kamu di koridor. Kamu juga pasti ngeliat aku kan? Iya. Tapi tadi kok malah kabur sih? Lagi ngapain di sini? Saya kerja di sini. Lagi ngapain, Mas? Oh, aku tadi ada kecelakaan kecil. Tapi untung nggak apa-apa kok. Saya kesana dulu ya. Ada kerjaan. Bentar. Aku mau kenalin kamu ke istri aku. Aku mau kenalin kamu ke istri aku. Lain kali aja, Mas. Permisi. Martin? Kamu tadi lagi ngobrol sama siapa sih? Dunianya emang sempit ya. Tadi aku ketemu lagi sama orang yang kita ketemu di koridor. Kamu tahu nggak? Ternyata dia kerja di rumah sakit ini. Ya udah, mendingan sekarang kita balik ke villa lagi ya. Ya udah, ayo. Suci, sebenarnya aku deket banget sama kamu. Tapi aku sama sekali nggak bisa ngedeketin kamu. Kamu tahu, hati aku hancur banget ngeliat kamu sama dia. Seandainya aja musibah itu nggak terjadi, pasti kamu nggak akan nganggep aku mati. Dan semuanya akan kayak gini. Dan sekarang ini pasti kita akan bahagia sama Tiara. Aduh, Martin keadaannya gimana ya? Apa dia baik-baik aja? Aku pengen banget tahu keadaannya dia. Tapi apa dia mau angkat telepon aku ya? Coba deh aku telepon. Enggak. Aku nggak bisa telepon gitu aja. Aku nggak bisa dengar Martin kenapa-napa. Aku ngerasa bersalah. Mending Suci aja yang kenapa-napa. Siapa yang ngelakuin ini semua ya? Suci, biar aku bantuin kamu. Gak usah, Martin. Aku bisa sendiri kok. Aku tahu kamu bisa sendiri. Tapi gak ada salahnya kak kalau aku bantuin kamu. Biar lebih cepet beresnya. Ya? Maafin aku ya, Suci. Karena udah ninggalin kamu sendirian di villa. Kalau aku masih sama kamu, pasti semua ini gak bakalan terjadi. Kamu pasti masih shock berat, kan? Udahlah, Martin. Kamu gak perlu terima kasih. Yang penting sekarang kita udah baik-baik aja. Makasih ya, Suci. Kamu udah repot-repot menganterin aku ke rumah sakit. Dan dari situ, aku tahu kalau kamu khawatir banget sama aku. Engkaulah satu-satunya aku.
Kenapa, Suci? Apa bagi kamu semua ini bagian dari peninggalan kontrak kita? Maafin aku ya, Suci. Martin, kamu gak perlu minta maaf dan berterima kasih sama aku. Justru aku yang harusnya berterima kasih sama kamu. Karena aku tahu kamu datang ke sini untuk nyelamatin aku. Gue Kip, aduh kadang-kadang lupa umur gue duduk di tengah. Ya, aduh. Olahraga segitu bengek gue. Aduh, Upi darling, akhirnya bisa juga tuh si Martin sama Suci pergi ke puncak berduaan. Kemarin-kemarin kan susah banget tuh kita bikin mereka pergi berduaan. Aneh sih doain deh, mudah-mudahan di sono dia bisa bikin cucu buyut bakal kita. Lah iya sih, tapi aduh gua gak tahu ya, apa mereka bisa melakukan hal itu. Ya, emang kenapa lu tanya begitu? Lu gak mau punya cucu buyut? Bukan begitu, Pi, sayang bukan begitu. Cuman yang gua tahu tuh ya, si Martin tuh orangnya workaholic. Lu ngomong yang bener ngapain sih pakai workaholic apaan? Dalam otaknya yang ada cuma kerja melulu. Kalau gua nggak paksa kemarin tuh nggak mau diajak Suci. Tapi ya gua doain juga sih, mudah-mudahan sepulang dari puncak Suci bisa hamil. Amin. Gue juga pengennya begitu. Tapi gue sih kepengennya anaknya si Suci laki-laki itu. Gak bisa. Anaknya Suci mesti perempuan, cantik seperti ibunya. Dengerin Kip, apa enaknya punya cucu buyut perempuan gue tanya? Enakan laki kemana-mana. No, anaknya Martin dan Suci mesti perempuan, titik. Laki-laki, titik. Lu mau kemana? Lu mau kemana, Pi? Ah, gua benci sih sama lu. Lu gak mau ngalah sama gua mau pulang. Mau ngapain? Udah. Lu mah hal-hal kecil dibesar-besarin. Ya, udah begini deh. Lu maunya apa? Anak laki? Ya, gua terima aja. Oke aja. Terserah lu. Hah? Gimana? Senang lu? Senang? Puas sekarang? Puas banget, tenang banget. Dari tadi kayak lu ngomong begitu, jadi kita kagak berantem. Ya, ketipu dong gue nih. Sekarang kita mendingan olahraga lagi, Nyok. Biar ntar kalau cucu buyut kita lahir, kita bisa ngurusin. Lu gile? Kok kita yang ngerawat? Duh, biar emak bapaknya tenang, bikin adeknya lagi. Lu bisa aja nih. Kita duduk lagi nih, kagak olahraga nih. Udah ngap. Selamat pagi, Kak. Kenapa kamu masih ada di sini? Bukankah kamu mau mencari anak kamu di Jakarta? Uang saya belum cukup, Kak. Lagi pula kalau misalnya saya ke Jakarta, kakek nggak ada yang ngurusin, Kak. Dennis, hidup kakek tinggal sebentar. Kakek hanya menunggu waktu untuk pergi. Sementara anak kamu masih panjang hidupnya. Seharusnya kamu lebih mementingkan mencari anakmu. Sekarang, tolong ambilkan amplop yang ada di laci itu. Ini kan? Dennis, di dalam amplop itu ada 1 juta. Dan ambillah untuk kamu. Untuk mencari anak kamu. Enggak, Kak. Saya nggak bisa terima uang ini, maaf. Dennis, setiap detik dalam hidup ini sangat berharga. Artinya, kamu akan kehilangan 1 detik waktu bersama anak kamu.
kalau kamu tidak segera pergi mencari dia. Tapi kayak... Berangkatlah sekarang. Kakek doakan semoga kamu cepat bisa menemukan anakmu. Makasih banyak, Kakek. Terus. Tania, mau apa lagi sih dia? Halo. Halo Martin. Ngapain lagi sih kamu? Pagi-pagi gini udah ganggu aku. Maafin aku, Martin. Aku cuma khawatir sama kamu. Soal kecelakaan itu. Iya. Kamu gak kasih kabar sama aku. Makanya aku mikirin kamu dan aku semalaman gak bisa tidur. Tania, kamu gak usah berlebihan gitu dong. Aku gak apa-apa kok. Semalam aku malah tidur nyenyak sama istri aku. Dan sekarang, kamu malah ganggu tidur aku. Martin, aku hari ini cuma mau ketemu sama kamu, itu aja. Gak bisa. Hari ini aku harus mengawasi karyawan baru yang lagi pada training di kantor. Aku bisa kok temenin kamu, ya? Aku kan udah bilang nggak bisa. Berarti nggak bisa. Sebaiknya sekarang kamu jangan ganggu hidup aku lagi. Martin, Martin! Bingung, Tania tuh ngejar-ngejar Martin terus. Tapi kenapa sih Martin gak bisa maafin Tania? Kayaknya kejujuran penting banget ya buat Martin. Tapi kalau kayak gitu, buat apa dia bikin nikah kontrak sama aku dan bohongin kakek sakit? Bingung, Martin itu sebenarnya orang baik atau enggak ya? Kegiatan enggak? Emangnya kenapa? Antarin aku ke mall yuk. Aku mau beli baju pesta. Sekalian kita makan siang. Aduh, gimana ya? Emangnya kamu gak bisa pergi sendiri? Kalau aku tahu mall di Jakarta, aku gak bakal minta antar kamu. Kamu mau ya? Aduh, kalau Cika tahu gimana nih? Bisa gawat. Ika kok diem? Mau enggak? Yaudah deh. Tapi jangan lama-lama ya, soalnya masih banyak kerjaan yang belum selesai. Ya udah, yuk. Gimana caranya gue bisa nemuin perempuan ini? Jakarta gede banget. Sekarang gue akan mulai mencari tiara dari arah yang ditunjukkan oleh bandul kalung ini. Mudah-mudahan Tuhan memberikan kemudahan buat gue bisa cepat menemukan tiara. Marcel, ngapain lagi dia? Dia nyari tiara juga. Gue benar-benar nggak ngerti buat apa dia nyari tiara. Makin hari Martin makin hindar dari aku.
Tapi aku gak akan nyerah gitu aja. Walaupun kamu udah nikah sama Suci, tapi aku akan dapetin kamu dengan cara aku. Liatin aja. Aku gak peduli. Aku gak akan ngepasin kamu gitu aja, Martin. Gak akan. Karena aku tahu kamu mencintai aku. Marcel, kenapa ya dia gak ngabarin aku? Apa dia udah dapetin anak Suci di Jakarta? Marcel, aku udah bilang sama kamu tolong kasih kabar tentang perkembangan anaknya Suci. Mana? Hah? Apa kamu udah ketemuin anaknya Suci? Sekarang ini gue masih nyari Lilis. Apa? Kamu belum ketemu anaknya Suci di mana? Marcel, inget, waktu kita tuh sempit. Lu tenang aja dong. Sebentar lagi juga gue... Marcel, inget ya. Waktu kamu tinggal satu hari lagi. Kalau enggak, aku akan laporin kamu ke polisi kalau kamu udah meres aku, ngerti? Lu jangan. Udah, cepetan deh. Aku tunggu kamu di Jakarta. Jadi ada orang yang nyuruh Marcel nemuin Tiara. Siapa ya? Gue harus ikutin kemanapun Marcel pergi. Dan gue gak akan biarin Marcel atau siapapun menyakiti Tiara. Pilihin aku baju dong. Emang baju yang pengen aku cariin baju buat pesta apa sih? Pesta ulang tahun. Ini kayaknya cocok deh. Kayaknya enggak deh. Ini kan gak cocok buat pesta ulang tahun. Kamu tuh gimana sih? Tadi kamu nyuruh aku nyariin. Sekarang aku udah pilihin, kamunya nolak. Gimana sih? Ya udah deh, gak jadi. Aku cari sendiri aja. Aduh, gawat nih. Kok dia ada di sini juga? Aduh, gimana kalau dia tahu gua kesini sama Nadia? Gua pergi aja deh. Nadia, gua ke toilet sebentar ya. Iya. Dika? Cika, lu di sini juga? Iya, kebetulan banget lo di sini. Abis ini gua masih mau belanja. Lo temenin gue ya. Suci, kerjaan aku di sini udah selesai. Dan hari ini juga kita bisa pulang ke Jakarta. Martin, kamu yakin kalau kamu mau secepat itu pulang ke Jakarta? Maksud kamu? Martin, aku tahu kok kalau Tania tuh ada di sini. Dan Tania kesini hanya untuk ketemu sama kamu. Aku gak apa-apa banget kok kalau kamu mau ketemu sama dia dulu. Kamu ngomong apa sih? Urusan aku sama Tania tuh gak ada hubungannya sama kamu. Dan kamu juga gak seharusnya bicara kayak gitu. Kenapa kamu mesti marah? Aku kan cuma kasih kesempatan buat kamu untuk ketemu sama dia. Iya, aku cuma kasihan aja sama dia. Dia udah capek-capek datang ke sini buat ketemu sama kamu. Ngomongin kamu tuh kayak ngaco tau nggak? Aku nggak mau tahu. Pokoknya hari ini juga kita pulang ke Jakarta, titik. Bentar ya, Dik. Gue mau beli makanan kesukaan Olivia dulu. Iya. Yeah. Dika, lo kenapa sih? Kok kayaknya dari tadi lo gelisah banget? Emangnya lo lagi mikirin apa? Atau jangan-jangan lo gak suka ya nemenin gue belanja? Enggak, bukan kayak gitu. Gue gak apa-apa kok. Lo yakin? Ya iyalah. Udah lo lanjutin aja belanjanya. Gue mau ke tempat alat mobil dulu, ya. Ya udah. Suci? Martin kemana lagi? Kok main pergi begitu aja? Ketemuin kakek dulu kek, ini main nyelonong aja. Kalian berantem lagi?
Enggak kok, Kek. Itu tadi Martin udah izin sama aku kok, Kek, kalau misalnya dia harus ngerjain pekerjaan kantor. Ya. Oh, ya udah. Pakai kirain kalian berantem. Terus gimana bulan madunya? Sukses? Marcel pasti lagi nungguin bis. Gue harus ikutin kemanapun Marcel pergi. Mobil siapa ya? Dia yang nyuruh Marcel ngambil Tiara. Tapi buat apa ya? Ikutin Marcel lagi. Terus gimana lagi ya? Dika? Eh? Kamu kemana aja sih? Sorry, tadi gue dari toilet. Ke toilet kok lama amat? Toilet kantor ya? Bukan, tadi gue di toilet ketemu sama... Ya udah deh, gak penting. Yang penting sekarang lo ada di sebelah gue. Sebelum kita pulang, kita makan siang dulu yuk. Aduh, Cika udah selesai belanja lagi. Dia pasti lagi nyari gue nih. Kalau Cika lihat gue sejalan sama Nadia, pasti dia bakal ngambek lagi. Gue harus ajak Nadia ngambil jalan lain, biar gak ketemu Cika. Gimana, Dik? Yaudah yuk. Itu kan Cika deh. Cika? Mampus gua. Dika sama Nadia? Kok bisa sih? Tadi kan Dika lagi sama gue. Suci, ini aku. Tadinya aku mau ke kantor, tapi dengan nggak sengaja aku nabrak Tania. Ya ampun, terus keadaannya Tania gimana? Kaki dia sakit banget. Aku takut kejadiannya bakalan seperti Olivia. Sekarang aku lagi bawa dia ke rumah sakit. Tapi kamu bisa tolong bawa dompet aku nggak? Kayaknya ketinggalan di baju aku deh. Iya udah Martin, kamu tenang aja ya. Kamu jangan panik. Kamu dengerin aku baik-baik. Tas dan dompet kamu itu masih ada di mobil. Karena waktu itu kita belum nurunin apapun dari mobil. Oh, sorry Suci, tadi aku lupa. Pokoknya kamu tenang aja ya, aku yakin banget dia pasti bakalan cepet sembuh dan gak akan terjadi seperti Olivia. Kamu jangan panik ya. Iya, yeah, makasih Suci. Ya udah kalau gitu kita langsung ketemu di rumah sakit ya. Oke. Bentar Tania, sebentar lagi juga kita sampai ke rumah sakit kok. Ya. Cika, kebetulan banget ya kita ketemu di sini. Kamu belanja juga? Kalau aku tahu kamu belanja di sini juga, kita kan bisa berangkat bareng. Aku nggak perlu ngajak Dika deh. Oh ya Cika, kamu mau balik ke kantor juga kan? Iya.
Kalau gitu kita berangkat bareng aja yuk. Tadinya sih aku sama Dika mau makan siang dulu. Kayaknya nggak keburu deh. Yaudah, balik yuk. Nggak usah. Aku bisa pakai taksi kok. Kalau kalian mau makan, makan aja. Kamu bawain dong barangnya Cika. Kamu kok diem aja sih? Kok Martinnya nggak ada? Kakak tenang aja ya. Kek, itu ada suster. Suci tanya dulu ya ke susternya. Suster, ya? Saya mau tanya kalau ruangan pasien yang bernama Tania di mana ya? Dari ujung koridor sini Anda bisa belok kiri. Makasih ya, suster. Kek. Ya. Saya sudah cek ronsen, tapi tidak apa-apa. Tapi dia masih merasakan sakit. Kita akan periksa lebih dalam lagi kenapa kakinya sakit. Permisi dulu, karena saya mempersiapkan perlengkapan yang lain. Tapi semuanya bisa dilanjutkan besok. Kalau kamu mau pulang, silakan. Besok kembali lagi. Permisi. Ya, dokter. Martin. Tania. Maafin aku ya. Gara-gara aku, kamu mengalami kecelakaan seperti ini. Enggak kok, ini semua juga bukan gara-gara kamu. Aku aja yang salah. Nyebrang aku gak ngeliat jalanan. Jadi kamu gak perlu minta maaf. Martin sangat merasa bersalah atas kejadian ini. Bagus. Itu yang aku pengen waktu aku sengaja datang di depan mobilnya. Sekarang aku bisa manfaatin Martin. Martin, kalau kamu gak keberatan, kamu mau kan nungguin aku di sini? Aku gak tahu kalau kamu pulang aku sendirian di sini. Ya Tania, kamu gak usah khawatir. Aku akan tetap di sini buat jagain kamu. Lagian, kamu begini gara-gara aku. Sekali lagi aku minta maaf. Udahlah Martin, kamu jangan terlalu banyak minta maaf. Aku juga kok yang salah. Ya. Yeah. Martin? Martin, apa yang terjadi? Kok bisa sih kamu sama perempuan ini, Martin? Kakek, udahlah. Ini bukan saatnya untuk marah. Kakek tenang ya. Iya, Mama Anet. Halo, Suci, kamu kemari kemari. Ayah, apa kabar? Iya, masa di puncak, kan? Enggak kok, Mama Anet. Sekarang kita udah nyampe di Jakarta. Suci sekarang lagi di rumah sakit. Karena temennya Martin, Tania, lagi dapat kecelakaan. Apa? Tania? Ai, ai, ai. Ngapain juga sih Martin masih peduli sama dia? Udah sekarang, ye sama Martin pergi dari sana, ha? Mama Anet, Tania itu kecelakaan karena Martin nabrak dia. Ai, suaminya ini gimana sih? Pakai acara kecelakaan lagi. Ya sudah, kalau begitu kita semua akan ke sana supaya Tania tidak bisa macam-macam lagi, ya kan? Ya ampun, Mama Anet, nggak usah, nggak usah. Ah, nenek-nenek, Eka tidak mau dengar Ye bilang tidak usah. Sekarang Ye kasih tahu Ye ada di rumah sakit mana. Sekarang kita lagi ada di rumah sakit pusat. Ah, ya sudah, kalau begitu Eka, Mami, dan Papi Darwin akan segera ke sana. Oke, caca. Apa sih Mami teriak-teriak ini ya? Ada apa sih, Nek? Kita sekarang harus segera ke rumah sakit. Kom, 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 kom. Itu kan mobil Papi.
apa sih lu? Lu aja udah yang beli buah. Bakal cuman tuh kesayangan gue. Menantu Eke juga dong, Mami. Oh, ya sudah Eke yang beli ya. Mami tunggu saja. Sama gue. Dan mereka emang udah sayang sama Martin sekarang. Martin, aku gak tahu kenapa kaki aku gak bisa digerakin. Aku gak tahu Martin, aku takut. Tania, kamu gak usah pikirin itu semua. Kan ada aku. Aku akan lakuin apa aja asal kamu bisa sembuh, Tania. Tolong Martin, jangan tinggalin aku sendirian. Aku gak tahu, aku gak bisa gerakin kaki aku. Sakit. Iya, aku gak pergi. Aku gak tetap di sini. Cewek murahan itu pasti cuma menarik perhatian Martin saja. Kek, Tania kan lagi sakit. Pasti enggak. Dia pura-pura aja kali. Udahlah, Kek. Lagian Martin kan juga trauma sama kejadian Olivia dulu. Udah kakek tenang aja ya, pasti semuanya akan beres. Tapi kakek udah capek lihat muka perempuan itu, Suci. Kakek mau pulang sekarang. Martin. Kakek pulang aja sama Suci dulu, El. Aku mau di sini sama Tania. Apa maksud kamu diam di sini saja? Kek, aku harus di sini buat jagain Tania. Aku nggak bisa tinggalin dia sendirian, Kek. Dia tidak bakal sendirian, Martin. Di rumah sakit ini ada 1000 karyawan lebih yang bisa temenin dia. Sebenarnya dokter udah bolehin Tania pulang. Tapi dia harus kembali lagi besok buat tes. Martin, aku gak apa-apa kok. Aku bisa pulang sendiri. Gimana kamu bisa pulang sendiri? Kaki kamu aja belum bisa jalan. Lagian di rumah juga kamu sendiri ya. Aku antri kamu pulang ya. Apa kamu gak mikir, Martin? Kamu itu udah sangat-sangat keterlaluan. Suci pasti akan sakit hati kalau tahu kamu antar Tania sampai ke rumahnya segala. Suci nggak apa-apa kok. Ya kan, Suci? Nggak apa-apa gimana? Pasti Suci nggak senang melihat kamu pergi dengan pacar lama kamu. Dia itu istri kamu, Martin. Suci emang istri aku, tapi cuma istri. Cuma istri apa? Jawab, Martin. Suci pengertian kok. Dia pasti gak ada masalah kalau aku antar Tania pulang. Bukan itu aja, Kek. Aku juga akan tinggal di rumahnya Tania sampai dia benar-benar sembuh. Bisa, Martin. Kakek nggak izinin. Aku nggak bisa tinggalin Tania sendirian, Kek. Dia begini tuh gara-gara aku. Ini yang aku pengen. Ini tandanya Martin masih cinta sama aku. Suci mau setuju atau enggak, kakek nggak peduli. Tapi kakek tidak akan pernah izinin kamu untuk tinggal dan merawat perempuan itu. Pokoknya kamu nggak boleh pergi dengan dia. Titik. Sekarang kamu harus pulang dengan kakek. Itu keputusan kakek yang terakhir. Oke. Aku akan ikut pulang ke rumah.
tapi aku ke bawah Tania juga.